sekarang gua Dea sama Ken lagi di Jakarta lagi. Terus karena besok ya, udah ya. Alatnya boleh dibantu difoto dulu barcode-nya, Pak? Ya. Difoto biasa aja. Oh, foto pakai ini ya. Tujuannya sih buat pegangan aja. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan tentang hasilnya, fotonya bisa dikirimkan ke WA customer service kita. Ya. Untuk hasilnya ini ya, benar ya. Cukup. Ya. Untuk hasilnya maksimalnya dalam 24 jam. Hasil ya. Dan kuitansi dikirimkan ke enggak ada kuitansi. Hasilnya dikirimkan ke WA-nya. Oh iya. Ke WA okay. Yang terdaftar ya. Uh-huh. Alatnya silakan dipegang. Ya. Nanti alatnya ini dibawa dikasih sama perawatnya di sana. Ya. Nanti stoknya di sana. Oke, okay, siap. Makanya mundur dulu aja lewat dari sebelah sini aja biar saya bukakan jalannya. Oh iya deh. Terima kasih. Kasih. Oke. Okay. Ada dia gangguan di hidung tidak? Sinus atau polip? Sinus. Sebelah mana? Dua-duanya. Bantu dengan ya. Ya sudah. Semoga negatif ya, Pak ya. Ya, oke, okay, makasih ya, Pak. Oke, okay, jadi saudara sepupu gua, Cilinda, itu mau merit besok. Terus kemarin tuh abis balik dari Jogja, kita langsung tidur. Gak lama dari itu kita harus langsung siap-siap pergi ke Jakarta lagi karena hari ini harus ngejar PCR dulu, baru besok gua boleh datang ke acaranya kalau misalkan PCR-nya hasilnya negatif. Itu Dea sama Ken ikutan karena kalau Dea ada kebutuhan buat latihan nyanyi, kalau si Ken ya buntutnya kita gitu. Mami. Sekarang gue sama adik gue sama nyokap gue udah sampai di Swiss Bell Hotel. Swiss Hotel deh. Terus ini sekarang kita lagi sebelah kiri. Kasih ya. Sekarang kita lagi ke restoran / ballroom-nya. Oke. Okay. Mau ikut dah. Nalati. Video. Oh, video. Hi guys. Hello. Miling-miling. Kita lagi nontonin TV-nya Cici Linda. Pindah ke restorannya dulu. Tadi acara di ballroom-nya tinggal foto-foto, tapi kemungkinan sih udah selesai. Enjoy, beneran enjoy. Hari ini gua masih harus banyak kerjaan. Jadi pertama ruko ternyata masih ada beberapa yang bocel-bocel dan harus gua benerin. Terus gua juga harus ke PLN buat ngurusin keterlambatan bayar. Apalagi ya, gue nanti harus bawa si tukang untuk ke rumah lagi buat ngecat yang tembok yang masih kosong di rumah gue, di kamar gue. Sekarang gue lagi isi bensin dulu, bensin gue tinggal dikit, gue isi sampai full, terus ya udah. Itu aja untuk vlognya kali ini. Nah, next videonya gue lebih akan ngomongin sesuatu yang spesifik gitu ya, maksudnya sebuah topik yang menurut gue harus gue kupas, harus gue kasih tahu ke kalian gitu, karena ini akan mempengaruhi ke
rencana-rencana video gue ke depannya gitu ya. Oke, thank you yang buat udah yang nonton. See you in the next video.